Dikit nyon 600. Aduh. Saldo di ATM berapa, Mas? Ya karena ini lagi perjalanan ya lumayan ada 6 digit lah. 8 digit. Karena lagi perjalanan kan gua bawa bis buat sangunya doangnya 16 juta, Mas. Buat balik sampai Kudus lagi nih. 16 juta. Fortuner sama bis buat ongkosnya doang. Pengen gua temin aja nih kayaknya ALS. Ini nih. Harus temin aja kok. Jangan terhater-hater pada komen. Alhamdulillah gua punya haters sekarang. Iya, berarti itu tandanya lu sekarang terkenal, Nyo. Apa? Lu berarti sekarang terkenal. Iya, di komennya, di vlognya udah Angga. Komen gua tadi gua. Apa kenapa ya? Siapa? Kenapa sih manusia-manusia itu tidak bisa menghargai perbedaan? Ya. Tarat 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 tarat. Gua naik sleeper bus dong. Lu jangan jadiin konten dulu ya. Nunggu konten gua naik. Gua tunjukin, ntar lu rekam, lu upload. Nih sleeper bus gua. Gua naik sleeper bus. Alhamdulillah. Put. Lampunya udah naik ya? Lampunya udah naik. Lagi nge-live. Enam belas lima belas 26 sisi bisnis masuk. Salam dari ayah saya yang sekarang masih mengurus kota-kota, jemput karyawan sekarang dari sering ngobrol dengan Pak Jeriano. Oh siap, siap. Mas Yoyo kok gak kelihatan apa udah pindah ke PO ALS tambah? Itu apaan sih? Yoyo kan pulang duluan, gue beliin tiket pesawat. Sampai 3 juta gue beliin dia tiket pesawat. Istrinya sakit. Waktu di Aceh dia kan pulang, gue nganterin dia ke bandara sekalian. Jadi kebeli ALS kok. Suspensinya pakai apa itu, Mas? Busa. Loh, 1836 ya udah pakai air suspensi dong. Emang ada 1836 pakai per. Mas, rugi ke Sumatera enggak bawa istri lagi? Ini pertanyaannya gimana sih? Salam dari Papua, Mas. Ya, waalaikumsalam, Mas. Akhirnya Mas Yoyo naik pesawat ini. Ini sampai Pekanbaru jam berapa emang kira-kira? Gua mau mampir ke tempatnya Pak Haji Ali Amran. Jaki Buana paling yes nginep lah kalau misalnya sampai situ malam. Bisa masih enak, Mas? Enak banget. Buat apa nantinya itu bisanya, Mas ALS? Buat wisata, Bang. Mas Rian yang makan pecel lele di tebing kan? Iya. Iya, ini gua di bis nih, udah di dalam bis ALS. Kamu udah di sini emang? Buruan ke bis sebelum gue berangkat. Salam, Mas, dari Kramat Jati. Waalaikumsalam. Jalan Kramat Jati mana, Mas? Kramat Jati daerah apa Kramat Jati bis nih? Woi, daerah mana gue lo? Lah, nyon yang bawa Fortuner siapa? Si itu. Siapa? 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 Nyon, ini bis lu yang bawa? Iya. Dingin sekali. Nyon, lampunya jangan matiin ya. Hah? Jangan matiin lampunya. Ke depan truk dong. Mas, GLS sama Fortuner enak mana nih? Nyon, jangan dimatiin. Ini inventornya mati, nyon. Rusak, kebakar, kagak recet. Hah? Inventornya kebakar ini. Kagak bisa ngecas gue. Mas, kok gak dijawab pertanyaan saya? Tanya apaan? Saya mewakili pasukan malam Sabtu Tanjung Priok Pemalang, penjual tiketnya Pak Abbas. Salah. Oh, siap. Waalaikumsalam. Amri tidur, lagi menikmati perjalanan dia.
Salam dari Papua, Mas. Waalaikumsalam. Mas, jika ada sewa bis gimana, Mas Rian? Ya disewain. Emang kenapa, Mas, kalau kangen nyonya bawa? Ya begitulah. Mas, begitulah. Horas lah ya, Horas bang. Yang bawa ALS ke siapa sekarang? Kang Enyon. Kang Enyon bawa user dikontenin mas, ya gak apa-apa. Kang Enyon gak tega mas Rian sendirian. Iya. Hati-hati mas, berjumpa lagi di Medan. Yo, sedih gua. ALS disewa apa dibeli? Dibeli, gua buat apa nyewa buat pulang, ngaco. Salam dari Pasar Kemis, Mas. Siap. Mas, suara yang di vlog HR official, ya kadang-kadang suka ada yang kelewatan, Bro. Suspensinya emang ya 1836 ya, enggak ada obat. Suspensinya beneran. Empuk banget. Mas, izin pamit, semoga selamat sama dalam perjalanan, siap.